Pak, nah ini dipegang ini harganya berapa? Ini minta 3.000. 3.000 berapa ya, Pak? 3 juta. 3 juta. Iya. Kan ring-ring. Dan bagus semua ya. Jadi ciri khas ternakan Bapak ya. Ya, ini sama juga. Sama. Oh. Ini harganya kalau gitu harga. Yang minta 10. 10. Penasaran katanya ini merpati Jepang ya. Berarti ya. Siapa presiden ketiga RI atau Republik Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bari Damaster. Gimana nih para Damaster ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki yang limpah, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di alun-alun Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di belakang saya adalah simbol dari ciri khas minuman Banjarnegara, yaitu dawet ayu Banjarnegara. Oke, sebelum saya meliput lapak merpati, ya kan, saya mau mencicipi ciri khas minuman Banjarnegara, yaitu dawet ayu. Atau kita minum dulu ya kan, biar nggak kehausan. Oke, ikutin terus perjalanan Akbari Damaster. Rasanya seperti apa? Dengan rasa gulanya, gula Jawa ya, atau gula merah, mantap. Maknyus pokoknya. Kita minum dulu sebentar ya. Oke, para Damaster ya, saya sudah selesai. Kita langsung ke pasar burung merpatinya. Yuk, langsung gas. Nah oke, pemirsa ya, tadi udah sedikit lihat ya iklannya, tadi udah dilihat kan. Jadi hanya beberapa pedagang atau kios merpati yang ada di sini, paling cuma 3 atau 4, saya nggak tahu ya. Cuman yang lainnya itu dominannya adalah merpati kicau atau burung kicau ya. Bukan merpati kicau, maaf, burung kicau maksud saya gitu ya. Nah, di belakang saya bisa lihat ini juga nih. Cuman orangnya saya nggak tahu lagi kemana, ya kan? Yang jelas di sini jual nih, bisa lihat di sini. Lihat. Oh. Mantap, ya kan? Itu apalagi boroknya, ya kan, bisa lihat boroknya. Oke, pindah lagi ya, karena nggak ada orangnya yang jual. Saya pengen pindah lagi ya. Kita lihat ya, mantap. Bisa lihat ya, di sini ada nih orangnya yang lagi jualan mungkin nih. Pak, selamat siang Pak, mohon maaf Pak, mohon izin, saya mau lihat-lihat dulu nih Pak, boleh nggak nanti Mas itu mau ngobrol-ngobrol? Boleh ya. Pak, mohon maaf nih, biasanya kalau burung ini dari mana Pak?
Ini dari Wonosobo. Wonosobo. Biasanya kalau yang Wonosobo itu gimana sih Pak karakter terbangnya? Terbangnya tinggi. Tinggi ya. Oh jadi dominannya merpatinya tinggi ya. Tinggi. Nah kalau untuk yang pasaran biasanya kayak gini harganya berapa Pak? Ya kalau yang laki-laki satu ya 75, ada yang 50. Oh gitu. Ada yang 75, ada yang 50. Yang bujangan maksudnya ya? Nah kalau yang ini Pak biasanya berapaan ini? Itu 50 paling. 50. Ya. Ini cewek apa cowokan ya? Ini cowok-cowok semua. Cowok ini. Semua ya. Pak, nah ini nih, dipegang ini harganya berapa? Ini minta 3.000. 3.000 berapa ya, Pak? 3 juta. 3 juta. Iya. Waduh, mantap. Ini pakai sendiri nih. Ini pakai sendiri. Iya. Enggak dijual nih. Burungnya sudah dilatih sendiri ya bisa mahal. Pak, ini ya. Mohon maaf kelebihannya apa ya? Kok harganya 3.000? Mana? 3 juta maksudnya. Burung udah jadi. Udah jadi maksudnya. Udah. Jadi kolong. Oh jadi kolong. Ya, Wonosobo. Ini dari Kali Bening. Kali Bening. Udah sering juara atau gimana? Udah sekali. Sekali aja. Ya, waktu itu. Mantap. Ya. Ini berarti emang nggak dijual atau buat koleksi ya, sendiri? Buat main sendiri nih. Main sendiri di ya. Sini. Pak. Di lapangan. Di lapangan. Di lapangan. Ya. Pak, biasanya kalau yang kelas-kelas untuk anak-anak di sini harganya berapa sih? Kalau anak-anak paling 70, ada yang 100 gitu. Oh, jadi enggak ini ya. Satu pasang. Pak, saya boleh lihat-lihat ke dalam enggak? Boleh, ya. Sudah masuk ya. Bisa ya. Bapak kalau jualan di sini udah berapa lama? Wow, ini udah 2 tahun nih. 2 tahun di sini. Lebih. 2 tahun lebih ya. Nah, kayak ini di sini masih baru atau gimana ya? Tempat ini loh. Oh, tempat ini masih baru. Tempat ini masih baru ya. Dulu kan sebelumnya di sebelah sana. Di tengah ya terminalnya ya. Iya. Ini udah dirombak semua. Dirombak semua ya. Nah, Pak, kalau yang biasa, kalau yang ini di sini harganya berapa? Ini yang burung udah jadi ini di atas 4.000, 5.000 ya. Ini di atas 4.000, 5.000. Iya. Pak, boleh lihat nggak ya, yang harga 4.000, 5.000? Ini? Iya. Ini giring atau enggak, Pak? Itu baru nyampur telur itu. Pemirsa ya. Harga ini berapa? Itu 4.000. 4.000 3. Ush, 4 juta pemirsa ya. Iya. Nyapot telur ini. Kenapa bisa harga 4.000 Pak? Mohon maaf nih. Ini dari sana itu belinya udah mahal. Belinya udah mahal. Iya, beli di kolong. Beli. Oh beli di kolong. Iya, kolong bebas ini. Di mana ini? Ini di Temanggung. Temanggung ya. Bisa ya. Kalau mau datang ke sini, mau yang lihat-lihat yang udah. Jadi prospek yeah. Buat kolongan bisa datang ke sini. Pak ini dijamin ya Pak? Oh itu dijamin. Dijamin ya? Iya. Wah, ternyata emang benar ya. Jadi kalau ciri khas burung Banjarnegara atau Aera Wonosobo di sini, ya kan? Ini burungnya agak gede agak panjang, ya Pak? Iya. Bisa lihat lagi Pak yang di sini Pak? Ini yang berapa Pak? Itu sama aja ini. 4.000 juga. Iya. Dipegang ya. Ini pemirsa ya. Kamu gini nih, mau lihat? Ini harganya 4 juta juga. Awas mau lewat. Ini apa ini burung apa Pak? Maksudnya merpati kolongan bebas atau ini kolong meja? Kolong meja. Iya. Udah jadi juga ya? Iya. Emang burungnya ganteng banget ini saya ya. Maksudnya juga pegangannya mantap betul ya. Nah, kita. Burung giring ya? Giring. Ini udah dari yang di sini yang udah setar semua. Udah setar semua ya, tinggal istilahnya tinggal make. Moles dikit, moles dikit gitu ya. Tinggal make kata abangnya.
Oke Pak, yang biasa kalau yang standar-standar harga 100-150 gimana Pak? Ada nggak? Ada Pak. Wah, bisa. Ini yang depan nih. Nih, yang harga 150 mungkin ya Pak? Iya. Coba dan baru ini berapa Pak? Ini 150. 150 menurut saya. Yang 100 ya ada. Mantap. Yang 100 yang mana Pak? Pak biasanya kalau setiap daerah kan punya nama ya merpati ya. Itu kalau di Banjarnegara itu yang terkenal itu biasanya yang legend itu merpati Trakan apa Pak? Coba-coba maksudnya? Ya nama itu burung. Nama burung. Oh nama burungnya coba-coba. Terus sering dapat juara terus. Sering dapat juaranya kalau misalnya darahan dari coba-coba gitu ya. Itu kalau coba-coba itu udah istilahnya Bapak tahu nggak sejarahnya terah coba-coba gitu. Coba-coba itu aslinya dari Banjarmangu. Iya Banjarmangu. Bapak tahu nggak maksudnya sejarahnya? Sejarahnya itu memang darah-darah juara semua ya. Darah semua ya? Iya. Memang darah juara semua. Nah kalau yang ini berapa Pak? Ini paling 100 ini. 100? Iya buat anak-anak nih. Buat anak-anak ya. Tapi biasanya kalau di sini Pak, untuk pembeli itu kalangannya itu apa? Anak-anak atau dewasa? Ya, dewasa, kadang-kadang anak-anak. Kadang-kadang ya, anak-anak. Ya. Gak mesti kadang-kadang. Gak mesti ya? Rame yang anak-anak kadang-kadang. Bisa ya, ini 100. 100 juga mantap. Oh, kalau yang ini 100-an ya semua ya? Atau ya, 100 atau yang 150. Ada yang 150 ya. Kayaknya lihat burung ini kayaknya. Itu sekarang masih burungnya. Lihat burung ini kayaknya tertarik juga lihat dia. Burung set, burungnya panjang, besar. Terus kualitas bulunya juga bagus, lemes ya, nitra ya. Lihat sayapnya juga wah mantap banget. Ini kayaknya sih kayaknya ya hanya kira-kira saja tapi prospeknya ini burungnya kenceng nih. Dia memang kenceng ya. Burung kenceng Nah kalau yang ini harganya berapa Pak? Terus biasanya kalau jual kalau pahalan 2.000. Pahalan 2.000? Itu kan termasuk pahalan. Oh maksudnya bahan. Bahan. Pak Yono ngapunten nggih. Ini bapaknya ngangge. Maaf. Pakai bahasa Indonesia ya. Pak Yono mohon maaf nih. Ini ya. Bapak pakai kaos tim memang dulunya ini apa? Pemain juga atau gimana nih? Pemain. Pemain juga. Ya. Boleh tahu nggak, Bapak itu tahun berapa pemain ini? Sampai bisa langsung terjun jualan. Oh ini udah tahun dari kecil. Sejak kecil. Kecil udah main burung. Nah pengen tahu nih Pak, pengalaman Bapak atau sejarah Bapak Pak Yono ini udah gimana aja sebelum terjun ke jualan? Di Bandung. Di Bandung ya. Terus di Wonosobo mainan. Oh di Parakan. Pak Yono, Bapak pernah nyuplai burung merpati nggak di Jakarta selain jualan di sini? Sudah ya. Di mana Pak? Ya di mana nih? Pramuka. Oh di Pramuka. Ya. Pantesan kalau burung Pramuka yang pernah saya liput di sana itu kebanyakan rata-rata itu burung dari Wonosobo. Iya kan Pak ya? Nah, Bapak ada yang kenal nggak dari yang jualan di Pramuka gitu sampai sekarang? Dulu ada itu Pak Budi. Ah, Pak Budi. Nohar itu ada. Oh itu. Pak Nohar. Jadi lah. Yuk kita pindah sebelah yuk. Wah ini nih burung saya ya. Ini juga banyak nih. Ah. Orangnya juga yang kemana nih saya nggak tahu orangnya ya. Ini kayaknya sih bujangan belum ada jodohnya ya. Tapi tuh burung-burungnya gede-gede semua rata-rata maksudnya badannya ya.
terkenalnya di sini emang burung-burungnya besar-besar. Ada yang lagi di dalam nih. Wah itu burung pos tuh kalau menurut saya, burung pos, ya kan? Mantap. Kebetulan ada bapaknya nih Pak, mau di sini Pak, mau masuk kandangnya nih. Mohon maaf, dengan Pak siapa Pak? Maman. Pak Maman, Pak Maman, mau nanya Pak Maman, jual berapa pasang di sini Pak Maman? Punya nih banyak. Banyak ya. Nah bapak biasanya Pak Maman ini jual harga berapaan? Pasarnya paling 70, 80, 100 ya. Untuk pasaran kelas standar itu ya. Nah kalau yang biasanya kalau yang bujangan gini? Yang 70, 50. 70, 50. Kalau yang biasa ya 30. 30 lah. Nah kalau yang ini berapa pak? 70. Oke Pak, makasih ya. Sukses jualannya. Rumahnya mana? Saya di ini, Buana Dadi. Buana Dadi Ngalor. Aslinya kan Buan Banjar. Asli Banjar. Oh ya, Banjargara. Saya emang apa? Kelahiran di Banjargara, cuman lama di Jakarta. Jadi udah jadi warga juga. Oke Pak, masih banyak Pak ya. Ya saya mau pindah nih Pak. Ya. Ada juga nih, bisa ya. Bisa lihat. Wah, boleh saya masuk ya? Pak. Pak, mau izin Pak, mau masuk dulu ya Pak. Oh, saya jual masih anak-anak. Kalau burung ini loh yang pakai ring-ring semua ternak sendiri. Oh, ternak sendiri. Nah. Coba lihat Pak, mohon maaf. Kalau yang buat ternak sendiri harganya berapa Pak? Di atas 5.000. Kalau masih anak-anak yang paling 3.000. 3.000. Ini yang ini harganya? Sudah nyampe 10. Nyampe 10 juta. Kalau kakaknya jual kemarin 25. Kakaknya dijual 25 juta. Ah, mohon maaf nih Pak. Ini prestasinya apa sih Pak? Kalau udah harga CC-nya tinggi. CC-nya tinggi. Ah, terus udah dapat juara atau belum? Belum. Belum dapat juara. Belum. Tapi belum. Emang darahnya darah mana Pak? Maksudnya terahan apa? Raja kuda. Hah? Raja kuda. Raja kuda ya. Itu Raja kuda. Raja kuda. Raja kuda itu. Oh, itu dan bagus semua itu. Dan bagus. Kalau untuk lingkup pemain burung tahu semua. Pemain dan. Oh, gitu. Kan ringnya dan bagus semua. Dan bagus semua ya. Jadi ciri khas ternakan bapak ya? Ya ini. Ini sama juga. Sama. Oh. Jadi harganya kalau gini harga? Ini minta 10. Udah yang pernah nawar? Enggak. Ya. Dia dengan tanya jawab. Tapi kalau yang lain jawabannya enggak dijual. Oh main. Gitu. Pak, minta maaf sih Pak. Bapak namanya siapa? Saya Joko. Pak Joko. Pak Joko udah berapa lama jualan? Wah, kalau main burung udah hampir lebih dari separuh umur. Separuh umur? Iya. Kalau main burung udah 40 tahun lebih. 40 tahun ya? Pengalaman bapak main burung gimana aja pak? Kalau saya main burung ada daerah Bogoto. Bogoto. Karang petir, karang nangka. Oh. Karang nanas. Pak? Hampir penyeluruh lah. Oh. Semua di sini rata-rata ternak bapaan sendiri sih ya. Nah, tapi kalau yang burung dagangan ya paling 150 ya. Main-main. Nah selama ini bapak yang untuk terahan sendiri atau anakan sendiri sudah jual berapa pasang atau misalnya paling mahal laku berapa? 25. 25 juta. Itu orang mana? Orang sini Pak, orang Banjar. Orang Banjar itu buat pemain kolongan atau? Buat mainan. Kolongan ya? Kolong meja atau kolong? Kolong meja. Meja ya? Nggak ada bebas. Nggak ada bebas. Jadi rata-rata semua meja ya? Oke Pak, makasih banyak Pak. Selamat waktunya ya. Selamat waktunya. Oke, tadi udah dilihat ya sebelah sini. Ini tadi udah 3 kios kalau nggak salah ya. Atau 4 kios. Sewu Pak. Ayo masuk ya. Pak mau nanya Pak, mohon izin. Bapak namanya siapa Pak? Jumari. Jumari. Pak biasanya kalau burung-burung hias ini perkembangan penjualannya gimana? Penjualan
jualan ya, kalau kemarin sebelum corona itu ya kita diambilin kita pedagang-pedagang itu sampai 50 pasang sehari. Ya enggak, istilahnya ada 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali ya. Jadi sekarang mulai merosot ya? Merosot semenjak corona ini. Semenjak corona paling 1 minggu ya 2 pasang. Nah ini emang diternak sendiri atau gimana? Ya sebelum laku ya sekalian diternak. Sekalian diternak. Iya. Nah, nah ini kan ada anak aneh kayak gini. Oh. Ini lagi ngerem. Ngerem. Nah ini ada anak aneh. Ini ada anakannya. Iya. Pak kalau yang dinilai apa sih kalau burung pipas? Burung pipas itu kan keantikan daripada ekor. Ekor yang megar kayak pipas itu. Oh gini. Jadi lebih bagus, lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus lagi. Ah, yang kayak gini. Oh, burung kaki ya. Ah, burung kaki. Tapi ini kan nih, pemirsa ya. Ini kayak payung. Lihat ya. Bentuknya kayak payung yang betinanya atau ceweknya itu? Apa cowoknya? Itu ya ceweknya. Ceweknya ya. Pak, ya. Mohon maaf Pak, boleh saya pegang ya? Boleh, boleh, silakan. Silakan boleh. Ini bisa ya, Bu. Merpati kipas harganya 200 250. 250-an per pasang ya? Iya, per pasang. Sambil itu kalau yang warna kayak gitu kan berwarna-warna. Bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam. Tapi kalau yang putih itu ya cuma mulut putih, nggak ada macam-macamnya. Nggak ada macam-macamnya ya. Tapi kebanyakan kalau merpati kipas putih. Yang laku warna putih. Apa? Putih ya? Enggak, warna kayak gini. Warna ya. Kayak gini ya, cepat lakunya. Iya. Yang putih kan rata-rata kan putih. Iya Pak, soalnya kan saya belum paham tentang merpati kipas ya. Ini kalau terbang gimana? Ya terbang ya jauh juga. Jauh juga. Pemirsa ya, kalau misalnya pemirsa butuh merpati hias atau di sini di Bapak siapa sih? Jumari, datang aja di Kota Banjarnegara, tepatnya di Pasar Unggas atau Pasar Burung di sini. Wah, ini di sini ada nih namanya Pak Jumari merpatinya. Atau kalau yang merpati biasa emang nggak ada itu? Merpati biasa saya nggak anu. Nggak jual ya? Cuman merpati hias aja ya? Iya, seperti itu kawasumber, pos. Itu pendeknya gini, Jepang. Itu apa itu? Ya, merpati juga, tapi ini Jepang. Oh, Jepang. 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 Ini kok bisa disebut Jepang? Gimana Pak? Asal usulnya dari sana sih. Oh, saya penasaran nih pemirsa. Boleh saya pegang ya Pak? Boleh. Penasaran katanya ini merpati Jepang ya? Jepang ya. Apa yang membedakan merpati Jepang, Pak? Itu anu patoknya kan pendek. Patoknya pendek. Ini kacaknya. Cucuk. Terus alis putih atau itu? Atau ya, gimana? Alis sih hampir sama. Hampir sama ya. Ya. Ini kan bisa, Pak? Ya sama. Sama Jepang juga. Biasa kalau merpati Jepang Bapak jual berapaan? Biasanya sampai 500 pasang. Pasang 500. Iya sih memang bagus ya. Ini bisa dimainin buat ini nggak ya, sih Pak? Bisa ya? Iya. Tapi jarang juga Pak ya kalau jarang yang anu. Jarang yang punya ya. Malah kadang di kayak ini jarak sumut itu kan bisa dimainin jarak jauh. Ada lagi pos yang gini kan. Oh iya. Sekarang lagi lombanya kalau lagi bagus banget. Iya. Ini pala lagi ini ya. Lagi mie. Iya lagi mie. Oke Pak, makasih banyak ya, nih Pak. Sama-sama. Informasinya ya.
Pak Juwan, ya, semoga laris manis ya. Oke, para damaster ya, saya kembali lagi toko yang semula. Kebetulan ini ada anak-anak yang mau beli merpati, saya nggak tahu mau beli seperti apa, tapi saya mau nanya dulu nih sama anak-anak. Apa kabar, Ge? Baik. Baik. Kamu nama siapa? Ashar. Hah? Ashar. Ashar. Aku Afan. Afan. Kowe jenenge siapa? Toro. Toro. Kowe? Wawan. Wawan. Kis ngarep udara siapa? Ini. Iya. Anu arep ngedolanan, mau main seperti apa? Maksudnya mau buat kolongan atau mau buat rumahan? Buat kolongan. Buat kolongan. Udah berapa lama main berpada? Lama sih, dari SD. Dari SD? Iya. Dek, saya mau ini dulu nih, kan sekarang di rumah ada berapa pasang? Ada dua. Dua pasang? Iya. Dimainin terus? Dimainin terus. Dimainin terus. Nih, saya mau ngasih hadiah buat kamu. Tapi bisa jawab nggak pertanyaan dari saya dulu? Pertanyaannya apa dulu? Pertanyaan apa? Nah, gini. Siapa presiden ketiga RI atau Republik Indonesia? Ayo, siapa? Hah? Siapa? Soeharto sih kan tidak. Yang kamu tahu, bro? Enggak tahu. Enggak. Ah, gimana nih? Mau dikasih apa enggak nih? Dia enggak tahu juga presiden ketiga Habibie, tahu enggak? Habibie. Iya, tahu. Ah, ya itu presiden ketiga RI. Ya, sudah enggak apa-apa. Kamu mau beli yang seperti apa? Beli randan. Randan. Ya udah, mana coba? Pilih yang bagus, Pak. Randannya. Randan itu cewean ya nih, kesatuan pegang nih. Nah, kasih tuh. Saya beliin ya. Benar, Bang? Iya. Benar, mau apa ngapus? Hah? Tiga uang aneh. Tapi enggak apa-apa karena kamu salah. Walaupun jawabnya salah, ya kan? Tapi seenggaknya udah berusaha mikir. Walaupun mikirnya salah. Ini mau dijodohin yang mana? Sama yang kelabu. Kelabu di rumah. Iya. Udah berapa lama bujangannya? 3 hari. 3 hari? Iya. Jangan lupa subscribe di channel Akbari Damastra. Jangan lupa subscribe di channel Akbari Damastra. Makasih ya ngomongin gue. Makasih ya. Oke ya, jadi tadi sudah saya datangin semua kios atau pedagang merpati yang ada di Pasar Unggas Banjarnegara, ya kan. Yang paling penasaran di sini ada tadi yang Bapak bilang itu Pak siapa, saya juga lupa tadi ya. Itu ada yang terah apa sih namanya tadi? Coba-coba. Terah coba-coba. Saya penasaran juga dengan terah coba-coba. Katanya terah coba-coba itu udah terkenal di daerah Banjarnegara dan terkenal dengan kualitasnya. Insya Allah nanti saya mau datang ke terah suka-suka. Seperti apa sih ya kandang peternaknya terah suka-suka. Terima kasih tadi kan sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe.